dibahas bersama. Itu sebelum jadi kita adopsi dengan sebab ini saya menyambut semua pihak. Kenapa saya meluncurkan surat yang kedua tanggal 23/2/2023? Apa yang diserahkan oleh eksekutif ke Departemen Dalam Negeri itu tanpa persetujuan saya. Artinya, saya tidak ngerti apa-apa nih mengenai APBD yang diserahkan kepada eksekutif. Yang saya tunjukkan kepada Gubernur, saya tunjukkan kepada DPR. Di sini, terserahnya saudara Gubernur, saya juga ingin mencari kambing hitam di eksekutif ini, siapa yang bermain anggaran. Pada kesempatan ini juga Pak, secara gamblang, ini apa yang dikatakan teman-teman saya semua ini Pak ya. APBD masih tetapkan seperti itu ya, bukan kami berkata, tetapi tidak juga kami harus menjelaskan kepada Pak Sekjen. Karena kami pada saat itu juga mengirim pembahasan yang belum selesai. Ya, pembahasan APBD yang belum selesai yang bekerja sama dengan eksekutif sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Saya cuma menerima tanda terima, tapi sudah sampai ke sini dari kalau asal saudari perempuan bersama namanya yang menerima di sini Wahyu, saudari Wahyu. Makanya Pak kemarin pas koordinasi, mohon maaf Pak, kemarin saya juga sedang kurang sehat, saya tidak bisa hadir pada saat pertemuan kemarin. Itu baru kemarin teman-teman dari Dewan membawa kopi lagi kepada DDM dan Bapak mungkin kaget. Itu ada dua APBD ya, ada di Kemendagri. Nah di sini Pak, saya rasa semua saya dengan adanya pertemuan ini antara eksekutif dan legislatif, ya kiranya kami sebagai ketua DPRD melepaskan ini kepada, bukan melepaskan, memberi kepada Pak Kemendagri untuk dilihat dua-duanya dan diputuskan. Kalau tidak juga dua-duanya tidak diputuskan, silakan Pak Mendagri memutuskan. Terima kasih.